Ya pemirsa, sejak awal tahun di bulan Januari, sejumlah harga kebutuhan pokok tak menentu, terutama jenis cabai, terkadang naik dan terkadang turun. Khusus hari ini, harga cabai merah di harga Rp45.000 per kilonya, sebelumnya di harga Rp40.000 per kilonya. Begitu pula harga bawang merah sebelumnya sempat di harga Rp34.000 per kilonya. Saat ini justru di harga Rp28.000 per kilonya. Di penghujung akhir bulan Januari, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok tidak menentu atau masih mahal. Seperti halnya harga cabai merah saat ini. Khusus hari ini, harga cabai merah masih bertengger di harga Rp45.000 per kilonya. Begitu pula dengan harga cabai rawit merah atau cabai setan di harga Rp45.000 per kilonya. Dan untuk jenis bawang merah justru turun dari harga sebelumnya, yakni saat ini di harga Rp28.000 per kilonya, sebelumnya Rp34.000 per kilonya. Sementara itu, untuk jenis sayuran turut naik, namun hanya berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000. Salah satu pedagang, Mariati, membenarkan bahwa sejumlah kebutuhan bahan pokok ada yang stabil maupun tidak stabil. Ini agak turun ya, aku naik juga. Turun dah. Kemarin Pak berapa dikit? 50. Berarti selama bulan Januari ini memang naik turun lah ya kalau cabai. Iya. Tomat ya. Bawang merah? Bawang merah turun. Turun ya. Berapa sebelumnya bawang merah? Bawang merah turunnya 33. Sekarang 30. 30 turun. 28. Kayak bawang putih? Bawang putih biasa. Biasa ya. Kalau kayak cabai rawit? Cabai rawit ini naik dikit cabai rawit. Berapa tuh? 45. Sebelum cuma berapa cabai rawit? 38. 38 ya. Berarti selama bulan Januari ini, sepekan apa Januari ini sejeng turun naik lah ya. Iya, iya. Akhir tahun pun juga akhir bulan ini turun naik turun ya malahan ya. Kalau cabai lah rawit yang naik. Kalau yang lain turun lah. Kayak sayuran nih stabil semua lah. Stabil biasa. Penjualan gimana deh? Sepi banget. Gitu-gitulah ya, gitu-gitu. Ungkapan serupa juga dikatakan Endang. Dari beberapa kebutuhan bahan pokok yang ia jual, tentunya harga cabai merah yang kian tak menentu, tidak dapat stabil bahkan turun naik. Sedangkan untuk pasokan sendiri selalu tersedia di tingkat pedagang, namun hanya saja sebagian pedagang tidak berani menstok terlalu banyak. Cabai merah stabil lah bang. Berapa sekarang kak? 45, ada 40, turun naik, ada banyak. Cabai rawit setan tuh? Cabai rawit setan 45. Palimu juga ya, itu turun juga, harga stabil ya. Turun stabil. Biasa. Sayuran ada kenaikan nggak? Kalau sayuran ada naik, tapi tak ada banyak, 1.500. Berarti ya sejak bulan Januari ini tidak menentu juga harga. Iya, tidak menentu harga. Tinggal akhir bulannya ya. Iya, tinggal akhir bulannya. Cuman kalau hari ini sop yang mahal. Kalau aku daun sop mahal ya. Iya, sayur-sayuran lain stabil. Sayur-sayuran lain stabil lah. Kayak tomat? Tomat masih agak kurang lah dikit. Biasa kan modal dulu, sekarang sudah 20, 18. Sudah ada lain itu kayak bawang apa-apa? Bawang turun bang, turun jauh juga. Turun. Berapa bawang sekarang? Bawang 28, 26, ada yang 25. Kalau harga turun gimana kak? Rame apa? Sepi, agak sepi kita. Gitu-gitu jualan. Agak rame bang. Agak rame. Iya. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.